Jika anda seorang gamer yang tegar ataupun seorang pembina komputer gaming, anda pastinya kenal akan nama syarikat Nvidia. Mereka terkenal untuk pengeluaran kad-kad grafik untuk khusus untuk gaming dan juga chip grafik yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menguasakan kereta pintar dan sebagainya. Mereka telah melancarkan siri kad grafik Nvidia GeForce RTX 3000 yang terbaru, yang termasuklah Nvidia GeForce RTX 3070, RTX 3080 dan juga RTX 3090. Apa yang menarik mengenai siri kad grafik ini ialah ia menggunakan chip grafik Ampere terbaru mereka. Ia hadir dengan ciri-ciri yang bukan saja dikatakan baru tetapi juga menambah baik daripada ciri-ciri yang telah pun diperkenalkan melalui GPU Turing seperti Ray Tracing dan juga Deep Learning Super Sampling. Jadi bermula dengan Nvidia GeForce RTX 3080, iaitu saya pasti merupakan kad grafik yang Nvidia ingin paling laris dijual. Ini menggantikan kad grafik sebenarnya bukan RTX 2080 ataupun 2080 tetapi RTX 2080 Ti yang merupakan kad grafik gaming yang paling berkuasa yang dikeluarkan oleh Nvidia pada 2 tahun yang lepas. Jika dilihatkan kepada graf-graf yang ditunjukkan oleh Jensen Huang, iaitu CEO Nvidia, RTX 2080 ini mempunyai prestasi 2 kali ganda yang lebih tinggi berbanding dengan RTX 2080 Ti dari segi price to performance ratio. Bukan itu saja, kalau kita lihat daripada spesifikasi dalamannya juga, dia mempunyai teras CUDA sebanyak sekitar 8000 lebih, menggunakan memori GDDR6X terbaru sebanyak 10GB dan juga mempunyai sokongan untuk antara muka penghantaran data PCIe 4.0 yang pada masa ini hanya disokong oleh siri CPU AMD Ryzen 3000. Beralih pula kepada Nvidia GeForce RTX 3090. Ini mereka panggil BF GPU ataupun Big Format GPU, yang mana ia menggunakan chip grafik Big Ampere katanya. Dan ini adalah sebenarnya bukan untuk tujuan gaming. Ia di dalam siri GeForce RTX. Tetapi 3090 ini kalau nak dicakapkan, dia sebenarnya menggantikan RTX Titan sebelum ini yang menggunakan Turing. Ia mempunyai sekitar 10,000 teras CUDA menggunakan 24GB memori GDDR6X. Ini dikatakan menurut Jensen Huang lagi, dia kata bahawa kad grafik 3090, RTX 3090 ini boleh digunakan untuk menggerakkan permainan video pada resolusi tinggi pada resolusi 8K dengan kadar segar semula 60fps. Tapi bagi saya sendiri, apa yang saya lebih berminat ialah RTX 3070. Performance dia boleh dikatakan sedikit lebih tinggi ataupun on par dengan RTX 2080 Ti. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah untuk ketiga-tiga model yang dilancarkan oleh Nvidia. Semua model ni basically dia nak kata, okay, anda tak perlu risau kalau anda ingin, if you want the best of the best, ketiga-tiga model kad grafik yang dilancarkan ini memang semuanya jauh lebih berkuasa berbanding apa-apa yang pernah dikeluarkan oleh Nvidia sebelum ini. Katakan RTX 3070 ni dijual pada harga RM2,500 ke RM3,000 pun, bagi saya kalau saya dapat performance pada harga tersebut yang jauh lebih tinggi, yang lebih kurang sama dengan RTX 2080 Ti yang sekarang dijual di pasaran pada harga RM5,000 ke RM6,000, itu dah memang pengurangan harga yang separuh daripada apa yang anda perlu bayar untuk prestasi yang sama pada generasi yang lepas. Jadi siri kad grafik Nvidia GeForce RTX 3000 ini memang ada banyak juga hadir dengan ciri-ciri yang lain, di antaranya adalah seperti RTX IO, di mana apabila anda nak mengolah grafik daripada PC kepada grafik kad kepada game, biasanya anda perlu melalui CPU dan juga memori. Tapi sekarang ini semuanya akan dilakukan sendiri oleh teras Tensor ataupun Tensor Core grafik kad sendiri. Jadi ini mengurangkan penggunaan CPU sebanyak katanya 20 kali yang akan menjanjikan prestasi grafik yang lebih pantas dan lebih efisien daripada sebelum ini, kerana ia menggunakan semua teras-teras yang hadir, yang sudah pun hadir di dalam kad grafik tersebut, untuk anda experience prestasi grafik yang lebih baik.